Kawula muda, apa kabar? Hai. Waalaikumsalam. Mantap. Mana yang lain? Ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar sahabat-sahabat gue semuanya? Hari ini hari Ahad, tanggal 3 Desember 2023 ya. Rencana saya mau goes ke Asia Afrika. Kebetulan hari ini kompak seluruh Indonesia ya. Dari Jakarta, Bandung, Sumedang, Surabaya dan kota-kota lainnya melakukan aksi bela Palestina. Jadi hari ini Pride for Palestina jilid kedua di kota Bandung. Yuk. Guys, berhubung ini hari Ahad ya, berada di Jalan Buah Batu, Car Free Day. Jadi tidak ada mobil dan motor. Hati-hati ya. Alhamdulillah, tepat pukul 7 saya sudah sampai di Asia Afrika, Bandung ya. Di depan Gedung Merdeka. Para peserta sudah berdatangan ya, dari berbagai kecamatan yang berada di kota Bandung. Di mana barudaknya, eh? Cepat.
pas kebetulan hari ini acaranya asa iya unggul nih ada. Guys, di depan ada Bu Nopi. Bu Nopi, Damang. Salam saha. Nyalira. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Enggak, di sini aja. Diri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar muda? Apa kabar? Hai. Waalaikumsalam. Mantap. Mana yang lain? Ada. Oh. Mantap Kang Heru, kaosna Abu Ubaidah, masya Allah tabarakallah, luar biasa, kaosna Abu Ubaidah, mantap mantap. Kumaha ya teh, nyeri waos, nyeri waos. Itu bisa aja. Jero. Oke, guys, setelah tadi berdoa, berorasi ya, lanjut berdonasi, kita beraksi mengelilingi kota Bandung. Ride for Palestina jilid kedua ini diikuti oleh 150 komunitas sepeda di Bandung Raya dengan peserta paling banyak dari kemarin ya. Masya Allah, peserta kali ini kurang lebih 1.500 pesepeda yang berada di Bandung Raya mengikuti Ride for Palestine. Untuk rute kali ini start dari Jalan Insinyur Soekarno ya, atau dari Cikapundung lanjut ke Jalan Braga, terus ke Wastu Kencana, lanjut ke Jalan Insinyur Haji Juanda, dan nanti berakhir di Taman Musik ya. Palestine, Palestine,
hukmulillahil alimul kadim. Maka keputusan. Kayak Teh Yuli, bener nggak sih? Tuh kan. Pagi, pelan-pelan butuh. Ayo, 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 ayo. Iya, mantap. Kita memasuki Jalan Insinyur Haji Juanda ya, Dago. Free Palestine.
segernya turun ke sana. Allahu Akbar. Kadie. Mau beres-beres. Mulai masuk. Mulai masuk lagi. Naikin ke atas aja sih. Oh, mana buntet gua ya? Setelah kita mengikuti Ride for Palestine, kami bersama teman-teman PR melanjutkan petualang ke Ciogong. Di depan ada Kang Heru, di belakang Kang Wahyu, Kang Royin, Kang Hendra, Mister Tidak-Tidak, Isan. Yuk lanjut. Lumayan ngehegak karena iya remnya bermasalah jadi rada berat. Semua ayah. Wah. Hebat. Nyeri bujur. Kudu berdiri. Ada. Ada mana? Lah. Kunaon ieu dituntun? Telat loper. Leuwih kareh teh paling bae. Oh, bener. Badana dikapayunkeun. Mantap. Oke, lanjut perjalanan. Thank you.
Oke guys, setelah kita ngopi sambil beristirahat di Taman Hutan Raya yang di atas, kita akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Ada yang lewat Cigadung, ada yang lewat Insinyur Hadi Juanda lagi ya, ke Dago ke bawah. Kebetulan saya nganter Kang Hendra mau beli spare part di Kosambi tentunya, spare part sepeda. Dan saya juga kebetulan ada pesanan dari istri, pengen es campur Kang Sule yang berada di Jalan Cipaira Kosambi. Jadi kita berdua bareng-bareng ke sana ke Kosambi ya. Oke guys, demikianlah aktivitas sepedahan kali ini dalam rangka aksi sepeda, aksi sepeda bela Palestina, atau istilah gaya nama Ride for Palestine ya. Mudah-mudahan Palestina diberikan kemerdekaannya, terlepas dari penjajahan Zionis Yahudi tentunya. Dan mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di sepedaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.